saya seorang yang kuat. Boleh dah tidak, bila sampai waktu buka, saya tak mau buka. Kerana saya boleh tahan lagi. Kalau kita kering darah haid 5:30 pagi belum masuk tu subuh, wajib tak saya posir, dan saya belum mandi hadah. Boleh tak wali matu uru letak gambar bakar pengantin dua-dua secara rapat, disimpang-simpang masuk ke rumahnya? Ah, bagus soalan ni. Yang pertama, dia orang kuat. Kan? Biarlah orang kuat. Oh, kuat tak mestinya cekedik. Nah, Jadi bila buka dia tak mau buka. Dia nak tengok. Tahan seminggu ke, dua minggu baru dia nak makan. Jawabnya bukan masalah buka tu masalah orang kuat. Berbuka ni adalah perintah. Wa'aftiru. Ndaklah kamu berbuka. Nah, wa'ajilul fitrah. Ndaklah kamu cepat berbuka. Sebab tu orang kuat tak kuat pun, saya sengaja mengelambatkan walau satu minit. Berbuka makruh. Dengan syarat makanan ada di depan. Nah, makanan ada di depan, masuk waktu berbuka sekarang. Aku nak tinggal seminit lagi. Hukumnya makruh. Tapi orang yang memang tak ada makanan, tak makruh lah lambat berbuka. Nampak? Dan orang yang lambat berbuka, hilang kebajikan. Faham tak? Hilang kebajikan. Tak usah nak tunjuk kuat lah mu. Kalau nak kuat, awak pergi berjuang di Palestin tu. Bebaskan bumi Palestin. Nah, daripada pencerobohan Israel itu baru kuat. Nah, ni pada duk main silat sini, takting 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 main depan orang nikah. Aku boleh depan orang kahwin. Nah, ngebini takut. Tu lah. Kita ramai kena guru silat lah. 4-5 orang juga lah. Guru bukan guru barang-barang. Neh, memang kalau orang katuk kendang silat dia lalu, orang berhenti hormat. Neh, orang tersohor dalam bab silat. Tapi dia seorang dia bini, tak berani. Ha dok. Ha. Walaupun dia guru silat. Neh. Tali pinggang hitam taekwondo kawan kita, dia mengajar di sekolah, mengajar di jabat swasta, mengajar di kementerian-kementerian, seluruh semenanjung. Mengajar taekwondo, black belt. Satu black belt dapat. Tapi bini dia dua black bear. Dia tak berani kahwin dua. Faham tak? Di rumah gitu cakap dengan dia. Lepas tu kita tabik ropang. Dia memang kemah kemi ropang. Nak nampak lembek. Dan dia buat mengamuk. Black bear pun tembok. Dia kering. Kering darah 5:30 pagi. Belum subuh lagi. Tapi tak dah nak mandi. Nak puasa boleh ke tak? Dengar molek. Orang perempuan, bila dia kering darah haid belum mandi lagi, dua perkara halal. Yang pertama puasa, yang kedua tolak oleh suaminya. Dengar tu. Bang, jadi lagi tak kering darah haram cerai. Bila kering darah tidak haram lagi cerai. Begitu juga dengan puasa, kering darah tak ada nak mandi, halal dan sah dia berpuasa. Soalan terakhir pada malam ini, bila nak kahwin, letak gambar pengantin. Nak dekat gambar, dekat benda banner ke apa ke. Nah, disimpan jalan. Dulu, orang dulu-dulu dia buah bunga nyo tu. Daun dia bunga nyo. Bunga mangga. Neh. Neh. Buah depan. Dan ni payah daun bunga mangga. Dia jahat gelik-gelik rambu tu. Kan rambu tu kan? Buah rambu tu pula. Kalau kapung-kapung daun nyo je buah. Daunnya tu kalau kena kot ni, masuk ni, masuk. Bagus tu, benda tu memudahkan orang. Nak? Mudahkan orang. Berapa pergi cabut minyaknya ke orang? Nah. Ni lagi canggih pula. Letak gambar terus situ. Jawabnya, adakah terjadi fitnah? Jadi fitnah tak? Dia buat gambar mengatakan lelaki, mengatakan puan duduk dua gini. Tak jadi fitnah. Tidak haram gitu. Sebab tu kata kita gambar dengan orang puan. Orang puan seorang, kita seorang je. Tapi tempat yang awam. Tidak haram. Tapi gambar dalam gelap, buah pokoknya, dalam bilik otak, jadi haram pulak situ. Kerana tempat itu mengundang fitnah. Nak? Cuma kalau bolehlah, janganlah lebih-lebih sangat. Kita ni bak kahwin ni kadang-kadang dipanggil overexpose. Ataupun overlook. Nak? Banyak nak buih ke tubik ke hidung. Nah, jangan over sangat. Biarlah perkahwinan itu barakah kasih sayang berpanjangan.
Kalau boleh buat, jangan besar sangat lah. Nak, dia ni tunang pun nak. Macam kahwin tu. Nak, siap panggil juru gambar, siap sanding apa semua. Bukan tak boleh pukul gambar, tapi over sangat. Kita tengok meluat. Nak, tengok custom album, jeluak tu bit mutuh. Nak, jadi gaya-gaya pengantin lepas tak bodoh, nak gaya baru pula. Reka sama pesing baru. Baru ni nikah dalam air, di Terengganu. Dia buat, dia mengaji university, buat degree pengajian laut. Oh, mentang-mentang ngaji laut, nikah dalam air. Kata berat nanang. Tok Imam bobong. Tok Imam. Ha. Ini masalah menyusahkan orang. Nah, ha, jadi jangan lebih sangat. Tengok hok hebat-hebat perkahwinan. Hok tu 88,000 mas kahwin, RM888.88 cerai dah. Hok tu 44,000, RM444 cerai dah. Dok dang 2 tahun, boleh-boleh anak seorang berebut berkocohannya. Bini sama laki, laki sama bini. Zaman tok mu itu berapa nikah? Cik tanya balik. Mak-mak tok itu nikah berapa? Nampak? RM100 je. Molek-molek ada. Nah, pas leni panggil darling ke toki kita. Nah, tak ada masalah. Ah tu bukan kita nak marah lebih, jangan over sangat. Sebab nak cari barakah. Nah, ah siapa siang tengok pengantin, siapa nang pakaian ada. Nang tukar, nang set. Pasal dia tak ambil Bukhari Muslim buat panduan. Dah ambil kitab ulama, tengok majalah. Siapa idola? Artis kahwin. Dia nak buat attack, tu kira apa artis? Mu pun benda. Nah, ada itu. Kawan tu nang pasang, dia nang pasang juga. Oh, tubik mula-mula duduk atas pengalamin. Baju kurung biasa. Hak kedua masuk dalam bilik. Saling pula tubik cekok musang. Ada tobek hak ketiga pula baju Melayu gua musang. Ada hak keempat pula tengah leher jinjang. Hak kelima tobek merah menyala-nyala pula ikan kalu sekor duk atas dada. Ciong sam. Hak laki pula baju Jet Li. Topi ada rambut tobek kau ni. Nak ha. Masuk pula pakai tobek pula pesing Bollywood. Hak puang pakai sari berkilat-kilat. Lengang ni lama ina sampai ke siku. Macam Undertaker lengang. Nah, ni melampau-lampau. Puang Bollywood teguh. Nampak pusat. Pasal arti buat, dia buat. Bila puang pakai sari, mengati laki-laki kain putih saja tak akan baju. Kapur tiga lain tak dari. Ni masalah. Akhirnya ditertawakan orang. Orang kata bukan raja sehari, ini beruk sehari. Nah, jadi jangan jadi gitu. Ambil berkat, ikut jaga agama, ikut cara sunnah. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan di lain kali. Dan tahniah kepada pihak yang telah menjayakan segala-galanya kemudahan kita berkuliah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di lain kali.